Halo. Asbak hilang. Tante Tika ngelakuin sesuatu sama dia, Om. Anak-anak, tenang dulu ya. Ngomongin satu-satu. Om nggak bisa dengar. Kenapa? Coba ngomong pelan-pelan. Asbak hilang, Om. Tadi kita disuruh bersihin kebun sama Tante Tika. Terus Asbak tiba-tiba udah ngilang, Om. Kalau gitu kalian tunggu di rumah. Om Farhan sama Tante Sarah segera pulang ya. Iya, Om. Ana hilang, Sar. Yaudah, kita segera pulang yuk. Ayo. Tika, kamu tahu kan kalau tugas kamu itu buat ngejagain anak-anak? Kok bisa-bisanya sih sampai nggak tahu kalau Ana itu hilang kemana? Mas Farhan, maaf Mas Farhan. Tika itu benar-benar nggak tahu. Kalau masalah anak-anak harus kerja di kebun, Tika juga nggak bilang sama saya. Masalah anak, Tika benar-benar nggak ngerti, Mas. Iya, Mas Farhan. Saya tuh cuma kasihan sama Mami. Makanya saya minta tolong anak-anak buat bantuin Mami bersihin kebun. Saya juga ikut bantuin bersihin kebun kok tadi. Soal anak, saya malah nyuruh dia istirahat. Saya nggak minta dia untuk bantuin bersihin kebun. Karena saya tahu tangannya masih sakit. Tapi dia malah pergi, nggak bilang-bilang. Saya kan udah pernah bilang sama Mbak Sarah, kalau Ana itu selalu aja inget sama ibunya. Saya kira dia itu depresi, Mbak. Dia itu sering melamun. Ya, mungkin dia pergi nggak bilang-bilang cari ibunya. Farhan, Bu Lestari ada benernya juga. Mungkin Ana masih nggak terima sama kondisi dia sekarang. Atau enggak, kita coba cek rumahnya. Coba tahu Ana balik ke rumahnya. Kamu benar juga. Yaudah, yuk kita cari sekarang. Anak-anak, sebaiknya kalian tunggu di rumah aja ya. Biar Om Farhan sama Tante Sarah yang cari Ana, ya? Iya, Om. Tika, Bu Lestari, kita pergi dulu ya. Iya, Mas. Hati-hati ya, Om. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain waktu itu anak udah gak ada, aku yang bakal diperhatiin. Ini tetap aja. Si Asbak itu yang nyita perhatiannya Mas Farhan. Belit. Pergi, pergi, pergi enggak kamu? Pergi, pergi, pergi kamu.